lagi. Dan sekarang aku sedang menunggu jin itu di sini. Di mana dia? Semoga saja dia datang dan aku mendapatkan kecantikan dan kekayaan. Semoga aku nanti menjadi cantik setelah bertemu dengan dia. Datanglah kau. Aku mau minta kecantikan dan kekayaan. Datanglah. Apa itu? Kalian datang? Iya. Kau tak perlu takut karena aku tidak membahayakan kalian. Aku hanya mendampingimu. Hei, tak perlu kau takuti. Kau datang bukannya meminta sesuatu kepada saya. Kenapa di tempat ini, tempat aku berpijak turun malam ini, aku merasakan ada anak manusia yang sangat ketakutan. Apakah jin mengganggu manusia malam ini? Apakah mereka menculik anak kecil, menyembunyikannya seperti kejadian-kejadian di beberapa daerah? Aku sering menemukan itu. Jin sengaja menutup anak manusia dengan pagar goib sampai anak manusia itu tidak terlihat oleh orang tuanya. Apakah malam ini mereka melakukan itu lagi? Aku harus mencari tahu. Ada masalah apa ini? Jangan ganggu aku, tolong aku. Siapapun kalian yang ada di sana, tolong aku. Tidak ada sedih. Dasar jin pengganggu. Dan itu juga dasar manusia bodoh. Dia yang mengundang jin-jin itu. Dia juga yang ketakutan. Kecantikan juga kekayaan tidak ada habisnya jika terus kita memandang ke atas. Tapi pandanglah ke bawah saat ingin membandingkan. Kecantikan dapat diperoleh dengan ketulusan hati. Menjaga air wudhu itu juga menjadikan aura kecantikan terpancar dari dalam diri. Dan jika ingin kaya, bukan mengundang jin ataupun memujanya. Mendekatkan diri kepada Allah dan teruslah bekerja keras. Maka pasti kalian manusia akan dapat kejayaan juga kekayaan. Jangan menjadi manusia bodoh dan pemalas. Mencari keuntungan dengan cara instan. Sedangkan makanan manusia yang disebut instan saja itu harus diolah terlebih dahulu. Tidak ada yang instan di dunia ini. Kenapa tiba-tiba langit bergemuruh? Ada apa ya? Akankah turun hujan malam ini? Siapa itu yang turun malam ini? Bukankah itu kakek sunat? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakek sih, bukankah kau bersemayam di kayangan? Benar, kakek sedang berada di kayangan sebelumnya. Suara gemuruh, suara petir-petir di atas langit. Sengaja aku turun bertemu dengan dirimu. Ada apa, Kakek Sunan? Adakah sesuatu yang sangat genting di kayangan hingga kau terpaksa turun menemuiku? Di atas kayangan tidak ada urusan genting atau yang lainnya. Tetapi kakek akan memberitahu kepada kalian semua para-para putri kayangan bahwasanya Raja Brunei telah mengatur strategi yang baru untuk menyekap kalian semua. Raja Burmi? Benarkah? Raja Burmi ingin menyekap. Tenang saja, kakek. Insya Allah aku bisa. Tetapi aku ingin berbicara kepadamu, Roro Sumekar. Ada apa, Kakek Sunan? Bahwasanya salah satu dari kalian, baik Raja Blorong adikku, akan terkena musibah. Terkena musibah. Sehingga aku akan turun ikut campur dalam urusan ini. Berarti benar, Raja Blorong sudah terlantarkan oleh Burmi. Kakek Sunan, aku belum bicarakan seperti itu. Ini hanya penerawanganku saja. Karena aku juga kehilangan koneksi dengan Raja Blorong, Kakek Sunan. Aku mencari energinya, tapi aku tidak bisa mentelepatinya, dan aku juga tidak bisa menerawangnya. Asal kamu tahu, Roro Sumekar, bahwasannya dari kerajaan tata kerajaan Raja Blorong Dasar Laut memiliki benda pusaka tongkat sakti, yaitu tongkat pusaka Raja Blorong. Kalau itu sampai disatukan, maka akan terjadilah bencana banjir. Itu jangan sampai disatukan dengan Panglima atau Raja Brumi. Baik, Kakek Sunan. Aku tahu tongkat itu ada di mana, tapi aku belum bisa merebutnya kembali karena itu ada di genggaman Raja Jin. Lihatlah, yang sekarang menjadi Panglima. Suara gemuruh-gemuruh yang di atas sana itu pertanda bahwasannya kita akan melaksanakan atau terjadinya perperangan yang luar biasa. Tetapi ingatlah, Roro Sumekar, bahwasannya kekuatan dari tongkat sakti tersebut bisa mengeluarkan energi yang luar biasa. Benar, Kakek Sunan, karena aku pun tidak mampu melawannya. Saat aku bertemu dengan Raja Jin itu, pasti dia selalu mengandalkan tongkat itu untuk menyerangku. Ini penerawangan dari Raja Blorong. Berhati-hatilah dengan Raja Burmi. Kelicikan, kedengkian dia, sehingga dia bisa berubah wujud seperti siapapun. Berarti dia sudah bisa menguasai ilmu mali rupa? Begitulah. Berarti kami yang turun ke bumi semakin dalam bahaya. Jangan sampai mahkota dari Raja Blorong terambil juga. Kalau tidak, Raja Blorong akan menjadi sewujudnya ular. Baik, Kakek Sunan. Insya Allah mahkota Raja Blorong masih aman disimpan oleh salah satu manusia di bumi ini. Tapi Kakek Sunan, akankah semua baik-baik saja kalau kami melakukan peperangan di atas bumi? Insya Allah, kalau kalian bersatu, berempat, maka kalian bisa melaksanakan atau melumpuhkan Raja Burmi. Tetapi ingatlah, sebelum melumpuhkan dia, kalian rebut dulu tongkat itu. Berarti
Misi terpenting ini adalah merebut tongkat kembali. Di balik tongkat itu akan ada pusaka, yaitu telur dari naga. Telur itu mengeluarkan energi luar biasa. Baiklah Kakek Sunat, aku akan segera membicarakan ini kepada ratu lainnya. Kakek tidak bisa lama-lama kemari dan berjumpa denganmu. Kakek akan kembali ke kayangan. Baiklah. Ingat napas-napasan kakek. Putri-putri kayangan. Hanya itu saja pesan kakek. Baiklah Kakek Sunat. Waspada dan aturlah strategi buat kalian untuk mengalahkan Raja Bumi. Baik, berhati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit terus bergemur. Sampurasun Kakek Sunat. Ketika Kakek Sunat turun ke bumi, berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Terutama ini menyangkut tentang saudaranya. Berarti kehilangannya energi dari Raja Blorong sudah sampai ke kayangan. Sampai Kakek Sunan pun tahu. Tapi aku akan ingat pesan Kakek Sunan. Dia mengatakan bahwasanya misi terpenting kali ini adalah merebut kembali tongkat itu, agar kami bisa melakukan perang besar. Tapi bagaimana merebut tongkat itu? Tongkat itu sudah sangat sulit dikendalikan dan direbut, karena sudah diisi dengan energi-energi negatif yang memakan banyak korban. Aku harus berpikir keras bagaimana caranya merebut tongkat itu kembali. Sedangkan tongkat itu berada di tangan jin. Sepertinya aku benar-benar harus memusyawarakan ini dengan Bunda Ratu. Tapi untuk beberapa belakangan ini, sulit sekali aku bertemu dengan Bunda Ratu. Karena kerajaan pun sedang tidak baik-baik saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membantu kinerja kami. Dan semoga saja masalah ini segera terselesaikan. Karena aku sejujurnya tidak ingin ada peperangan di atas bumi. Apalagi di hari yang suci. Aku benar-benar tidak ingin ada sebuah peperangan. Saat para kayangan berperang di atas bumi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu angin yang cukup kencang, ataupun hujan, atau gemuruh langit seperti ini. Aku hanya bisa berdoa semoga semua baik-baik saja. Sepertinya aku merasakan energi negatif lagi. Apakah di sini ada jin lagi yang mengganggu manusia lagi? Aku harus cari tahu dan menjalankan misiku. Sembari aku berpikir bagaimana caraku merebut tongkat itu. Karena aku harus segera menyelesaikan ini semua. Aku tidak perlu berlama-lama untuk berbicara di sini. Lebih baik aku segera mencari titik energi negatif ini dan segera mengempaskannya, dan aku lanjutkan misiku.